Untuk tutorial pada kali ini, saya ingin tunjukkan anda cara makeup yang simple dan juga fresh menggunakan produk daripada Catty Doll. Dan seperti kebiasaannya, saya akan pastikan wajah saya dalam keadaan bersih dan saya akan gunakan pelembap sebagai persediaan kulit sebelum saya menggunakan makeup. Untuk makeup yang nampak lebih fresh dan juga ringan, kebiasaannya saya tidak menggunakan foundation. Dan di sini saya memilih untuk menggunakan Catty Doll AA Matte Powder Cushion Oil Control SPF 50 dalam warna Natural Beige. Satu produk ini mengandungi 9 fungsi termasuklah mengawal minyak dan melindungi kulit daripada cahaya matahari. Satu produk ini mengandungi span dan juga span yang dibasahi dengan krim AA. Anda cuma perlu tekapkan span pada span yang basah dan kemudian tekapkan pada wajah anda. Kebiasaannya saya akan mulakan pada kawasan yang bermasalah terlebih dahulu dan kemudian saya akan ratakannya pada seluruh wajah saya. Dan jika kulit anda jenis berjerawat, berparut dan inginkan lebih coverage, anda boleh memilih Catty Doll Automatic Aura Cream SPF 45. Ianya mempunyai fungsi untuk mengawal jerawat, anti penuaan dan juga mempunyai litupan yang lebih. Dan di sini saya menggunakannya sebagai concealer kerana gegelung pada mata saya sangat teruk. Anda tidak memerlukan bedak selepas menggunakan kedua-dua produk ini. Tetapi sebagai persediaan, anda perlu membawanya di dalam handbag untuk kegunaan nanti bila muka anda sudah mula berminyak. Untuk membentuk kening mula-mula sekali, saya akan menggunakan Catty Doll Slimline Eyebrow Pencil dalam warna coklat. Mula-mula sekali, lukiskan outline pada sekeliling kening anda. Untuk makeup nampak natural, lukis kening mengikut bentuk semula jadi kening anda. Penuhkan garisan halus di dalamnya dan sekarang saya akan menggunakan Catty Doll Triple Eyebrow Designing dalam kod warna 02 Natural Brown. Di sini saya memilih warna coklat yang paling gelap dan saya akan mulakan mencelak bahagian ekor terlebih dahulu. Perkara paling penting anda perlu ingat semasa mencelak kening ialah bahagian ekor perlu lebih gelap daripada bahagian hadapan kening anda. Setelah selesai, ulangi langkah yang sama pada kening yang sebelah lagi. Untuk mendapatkan bentuk kening yang nampak lebih kemas, di sini saya menggunakan concealer. Dan jika anda mempunyai bajet yang agak terhad, sepatutnya anda bijak untuk memperbagaikan fungsi sesuatu produk. Contohnya di sini saya menggunakan Catty Doll 3D Face Forward Nefertiti Contour Kit yang mengandungi bronzer, highlighter dan juga blusher dan saya akan gunakan warna bronzer untuk dijadikan sebagai eyeshadow. Untuk wajah yang lebih segar, gunakan highlighter pada sudut dalam mata anda. Seterusnya, saya menggunakan Catty Doll Shocking Black Liner. Mata eyeliner ini sangat bagus kerana dapat menghasilkan garis yang nipis dan tebal mengikut kehendak anda. Mula-mula sekali, saya akan gariskan nipis pada mata saya terlebih dahulu. Dan kemudian saya akan bina sayap eyeliner secara perlahan-lahan. Seterusnya sambungkan garisan bawah mata dengan sayap eyeliner anda. Gariskan bawah mata anda separuh saja dan ianya akan membuatkan mata anda kelihatan lebih besar.
Untuk makeup harian, kebiasaannya saya tidak menggunakan bulu mata palsu dan hanya menggunakan mascara. Dan di sini saya menggunakan Catty Doll Pretty Volume Mascara yang dapat melebatkan dan memanjangkan bulu mata sebanyak 2 kali ganda. Mascara ini mempunyai berus jenis melengkung supaya dapat mencapai lebih banyak bulu mata dan membuatkan bulu mata anda lebih lebat. Untuk membantu mascara berfungsi secara maksimum, pastikan anda menggunakan pelintik bulu mata sebelum menggunakan mascara. Mascara waterproof mengandungi bahan belilin yang dapat mengekalkan bentuk atau pelintikan pada bulu mata anda lebih lama. Jangan lupa untuk sapukan maskara pada bulu mata bawah kerana ia dapat membuatkan mata anda nampak lebih besar dan segar. Untuk pemilihan lipstick, saya menggunakan Catty Doll Lip Blur dalam warna Cute Brick yang punya warna korin yang agak terang. Putarkan lipstick sehingga cecair lipstick keluar dan kemudian sapukannya pada bibir anda. Penggunaan warna lipstick yang agak terang dapat memberikan efek segar pada wajah anda. Untuk contour dan highlight, mula-mula sekali saya akan highlight sudut dalam mata, lekuk bibir dan juga dagu. Untuk hidung yang lebih mancung, saya akan contour sisi hidung dan kemudian sapukan highlight pada sepanjang batang hidung saya. Teknik contour dan juga highlight dapat menyelahkan struktur wajah agak flat seperti saya. Untuk pemilihan blusher, saya akan menggunakan blusher yang berwarna coral. Saya akan senyum dan sapukan pada kawasan yang timbul pada pipi saya. Seterusnya, gunakan highlighter dan sapukan pada tulang pipi. Ianya dapat membuatkan wajah anda nampak lebih glow dan juga tulang pipi nampak lebih tinggi. Nampaknya makeup saya yang fresh dan juga simple telah pun siap. Dan senarai produk yang saya gunakan, saya ada senaraikan di bawah. Berita gembira bagi anda yang inginkan semua produk Catty Doll yang saya gunakan dalam video ini, anda boleh dapatinya secara eksklusif di cawangan Guardian berdekatan dengan anda. Dan pembelian secara online, anda boleh kunjungi www.carmarts.com.my. Untuk keterangan lanjut, anda boleh kunjungi Facebook Catty Doll Malaysia. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel saya Princess Shanti, follow saya di Instagram dan juga Twitter, blog saya Princess, tershanti.blogspot.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage saya Princess Shanti.